Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora dan selamat datang kembali di planet series kita yaitu Mount Lake Zoo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi planet zoo dan di episode pegunungan Amerika Utara atau Mount Lake Zoo ini kita juga akan membuat exhibit lagi ya teman-teman. Exhibit apakah itu? Ya, jadi kali ini kita bakalan ngebuat exhibit dari polar bear ya teman-teman. Nah, kenapa jadi polar bear? Ya karena dari kemarin tuh gue bilang di episode-episode sebelumnya tuh bakalan gue bikin exhibit polar bear dan akhirnya terrealisasikan di episode kali ini dan akhirnya terwujud juga di Mount Lake teman-teman. Karena jujur gue belum pernah sama sekali bikin exhibit polar bear. Pernah mau bikin tapi hampir dan gue lupa sih kapan ya terakhir gue bikin exhibit polar bear. Pokoknya gue lupa, yang jelas kali ini kita bikin. Oke. Jadi di sini kita bakalan bikin exhibit polar bear. Mungkin kalian yang nonton live kemarin udah pada lihat teman-temannya dan juga pembuatannya seperti apa. Ya panjang banget. Makanya jangan lupa kasih like-nya lagi walaupun kalian sudah nonton kemarin. Oke, jadi di sini kita bakalan bikin exhibit polar bear namanya Ursus maritimus. Di sini statusnya sudah vulnerable ya teman-teman, atau terancam, dan populasinya juga di alam liar sudah sekitar 20.000 sampai 25.000 teman-teman. Wow. Dan ada juga gue nonton video tentang polar bear, dikatakan kalau si polar bear ini mungkin cuma bertahan sampai 2030 atau 2050 gitu, dan mereka setelah itu habis teman-teman atau punah. Wih, sayang banget ya. Nah makanya ya mudah-mudahan para ilmuwan-ilmuwan lah atau pemerhati hewan ya kan, pencinta hewan, mudah-mudahan bisa mengembangbiakan lah di konservasi beruang. Oke, dan ya mungkin biar nggak usah lama-lama, gue bakalan masuk ke Mount Lake. Kita masuk ke dalam Mount Lake dan merekap apa yang sudah kita bikin di episode sebelumnya. Oke teman-teman, jadi di episode sebelumnya tuh kita udah bikin ini nih teman-teman, exhibit dari si Lion of California. Widih, di sini kita udah ada berapa ekor? Sebentar kita cek dulu. Kayaknya udah lumayan banyak sih ini di sini. Nah untuk hewannya di sini sudah ada 7 ekor. Wow, lumayan banyak ya. Cuman sayangnya di sini satu kena virus nih teman-teman. Di sini ada si siapa nih? Si Sofia. Sofia lagi makan. Sofia betina ya teman-teman. Dan semua hewannya, semua makanannya maksudnya itu buat si Sofia kayaknya. Apakah dia bisa ngabisin? Kayaknya bisa sih. Wih, ikannya segar lagi. Terus di sini juga ada si Jack dan Ross maybe. Oh, enggak, gue kira Ross. Ternyata Jack aja. Nah, di sini si Jack ini lagi berenang asik. Wih, ternyata udah ada anaknya nih. Archer. Wih, pemanah dong. Pemanah, guys. Bagus juga namanya. Tunggu. Wait. Ini si Archer ini apa nih? Warnanya apa nih? Red brown short fur. Red brown berarti coklat merah, kemerahan. Wow. Dan ya, ternyata di sini udah banyak. Wih, di sini ada lagi nih anaknya nih. Siapa nih? Arlo. Terus di sini juga sudah ada Olivia. Olivia Rodriguez. Ternyata di sini teman-teman dia nyambi sambil jadi ini ya teman-teman, California Sea Lion. Enggak, ini Olivia aja namanya, bukan Olivia Rodriguez. Dan ya di sini usianya 10,3 tahun, masih enggak, ini tergolong tua sih. Ntar lagi dia masuk adult, habis itu habis itu elder. Dan di sini exhibitnya luas banget ya. Terus di sini juga kita udah sediain untuk animal show-nya, cuman karena belum dibuka sama sekali kebun binatangnya, jadi belum ada show sama sekali teman-teman. Cuman ngeliatin bola doang di tengah sini. Jadi ya harap bersabar ya, tunggu sampai kebun binatangnya buka. Oke, dan sekarang kita bakalan lanjutin bikin exhibit lagi guys. Di sini gue sudah siapin lahannya, mungkin tinggal kita kerjain. Dan sebenarnya di sini udah gue kerjain sih teman-teman, karena kalau kalian nonton live kemarin kalian pasti tahu pengerjaannya seperti apa. Jadi mungkin kita bakalan langsung mulai aja. Dan kalau kalian pengen lihat semua keseluruhan pembuatannya seperti apa, kalian bisa nonton di live-nya. Dan kali ini gue bakalan ngasih lihat aja melalui speed build buat kalian teman-teman. Oke, jadi kita bakalan langsung liatin bersama-sama. Happy watching.
Oke teman-teman, dan akhirnya kita sudah selesaikan lagi eksibit dari polar bear kita nih teman-teman. Wah wah wah, pasti kalian kemarin yang nonton live tuh kaget ya kan, bisa berbeda dengan apa yang kalian lihat kemarin. Ya memang di sini karena ada sedikit perubahan teman-teman, karena gua anggap kayak nggak cocok aja gitu, jadi gua melakukan sedikit perubahan di bagian tengahnya. Kalau yang kalian lihat kemarin di live itu berbeda, ya memang berbeda karena di situlah yang gua perbaiki teman-teman, karena gua rasa di situ adalah tempat yang tempat yang bisa dimanfaatkan untuk ya mungkin sesuatu yang lain dibanding desain yang seperti kemarin itu, kayak ya kurang proper aja lah. Makanya kita benerin, dan yang kalian lihat perubahannya ini cuman ada di konten ini ya teman-teman. Sayang sekali kemarin kalian nonton berbeda dengan ini, makanya gue kasih tahu. Oke, terus kemudian untuk exhibitnya, seluruhan environmentnya sudah selesai, dan semua tumbuh-tumbuhannya seperti yang kalian lihat di sini, di sekelilingnya udah gue kasih pohon-pohon juga. Dan ya syukurnya exhibitnya ini perfecto guys, berkat kalian semua dan saran-saran masukan kalian juga. Cuma di sini belum sempurna sih, karena belum ada twist dan food enrichment. Dan kalau kalian lihat di sini belum ada juga untuk polar bear-nya teman-teman. Di manakah si polar bear? Oke, jadi biar kalian tidak penasaran lagi di mana si polar bear, so kita bakalan langsung nyelesain atau finishing yang belum selesai. Let's go. Oke, jadi ini dia si polar bear-nya, dan ada si keeper juga yang ini adalah keeper yang menjaga daerah sini ya teman-teman. Dan di sini si polar bear-nya nunggu untuk dibukain pintunya nih teman-teman. Nah, oke, baiklah, jadi kita bakalan langsung buka aja kali ya. Tapi di sini gue lihat kayaknya mereka kurang semangat deh. Oke, kita buka aja lah. Buka nggak sih? Oke, kita bakalan buka aja kalau gitu teman-teman. Oke, 3, 2, 1, kita akan buka pintunya teman-teman. Dan ini dia si polar bear-nya yang bakalan merasakan feel new di exhibit barunya teman-teman. Wah, dia langsung lari guys. Ini dia nih teman-teman. Dan ya, ini si polar bear kemarin yang kalian nonton di live itu. Akhirnya sekarang kita udah bisa merasakan, menikmati seluruhan exhibit dia teman-teman. Dia lari ke sana kemari, seru banget ya. Jadi di sini kita ada dua, yang satu untuk yang jantannya namanya Kumaglak. Kalian boleh namain, kalau misalkan nama Kumaglak ini agak sulit disebut namanya, kalian boleh tulis di komentar biar kita ganti namanya. Dan di sini dia adalah pejantannya teman-teman. Di sini usianya adalah 13 tahun. Wow. Dan untuk yang jantannya di sini namanya Kisimi. Agak sedikit gampang sih namanya kebanding Kumaglak yang tadi ya. Tapi kalau kalian punya ide untuk ngasih nama boleh sih. Tapi di sini kayaknya gue masih merasa kurang sih teman-teman, karena dua itu kayaknya kurang deh. Kita bakalan tambahin satu lagi atau dua, yep dua. Tapi bakalan berkelahi sih kalau misalnya kita tambahin lagi. Kita coba aja lah ya. Ini untuk polar bear-nya kita bakalan tambahin lagi di sini polar bear. Sebentar, kenapa jadi Aldabra Giant Tortoise? Polar bear. Oke, di sini polar bear ada Uki. Ada Aput. Otega ini ada Uki, si Uki. Ada yang namanya Uki di sini. Kita bakalan masukin si Uki. Uki dan Lukman maybe. Nggak ada ya. Aput, Totega, Kanak. Aput aja deh. Kataga, Kanak. Aput. Kita masukin Aput. Kita bakalan kirim keduanya langsung ke dalam exhibit kita nih teman-teman. Oke, kita bakalan tunggu mereka datang. Oke, dan akhirnya dua ekor baru masuk lagi teman-teman. Di sini si Uki untuk yang betina. Kok Uki namanya betina? Terus kemudian di sini untuk yang jantannya ini ada Aput. Dan Aput ini usianya sekitar berapa nih? Gue takutnya dia udah tua sih. 12,7. Ya nggak jauh-jauh beda lah. Di sini untuk yang betinanya 10. Wah, ini muda sekali dia nih teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi mereka bakalan fighting ya untuk memperebutkan daerah teritori. Kira-kira siapa yang menang teman-teman? I don't know. Kita bakalan lihat aja nanti. Oke, sekarang kita bakalan kasih food dan toys enrichment. Wah, ini nih yang paling penting. Momen-momen paling penting kita bakalan masukin. Wah, ini sebentar, ini paham banget ya. Gue sengaja bikin kayak gini teman-teman. Gue sengaja bikin supaya si kipernya ngasih makan di sini. Ternyata kipernya paham dan dia ngasih makan di sini. Berarti kita bisa kasih food trailer mungkin di sini. Oke, kita bakalan langsung saja kasih polar bear. Oke, polar bear. Yang pertama tempat tidurnya dulu. Tempat tidurnya kita bakalan taruh di sini.
Kayaknya ini, wah ini cozy banget sini. Enak banget ini tempatnya, guys. Nah, ya kan, ini tempat tahta sang raja ya. Misalkan si Raja Kumaglak atau Raja Kumaglak atau si Aput. Ya, pokoknya antara keduanya lah, siapa yang menang dia bakalan dapat tempat tidur eksklusif di sini, teman-teman ya. Terus kemudian apa lagi nih? Kita bakalan taruh food trailer-nya itu soalnya tempat makannya di sini sih. Ini tempat yang bagus, kita bakalan taruh di sini. Satu, yep, satu di situ. Terus kemudian mungkin untuk yang kecilnya sebenarnya gue pengen di sini sih, tapi janganlah di sini untuk area mainnya aja. Bagaimana kalau kita kasih di sini box frozen? Nah, ini box frozen fish. Oke, box frozen. Oh, enggak. Di sini buat tempat tidurnya aja deh. Nah, ini dia nih. Buat tempat tidur. Frozen foodnya di sini aja. Karena gue pengen sebentar itu si polar bear-nya itu makan di sini, guys. Ya kan? Jadi bisa kita lihat secara dekat. Wah, terus apa lagi ya? Kita kasih tempat makan sudah, mainan. Oh, bola. Kita kasih mainan. Bola. Nah, bola kaki. Oke, terus apa lagi ya? Scratching trees, cot spine. Di sini kah? Oh, di sini aja nih, ya kan? Ini kan tempat main juga nih. Cuman coba kita cek untuk traversable. Oke, traversable. Oke, sip. Nice. Wah, kita baru aja naruh pohon dan dia langsung mainin nih pohonnya, guys. Oke, apa yang akan dia lakukan? Kira-kira gue penasaran, gue belum pernah lihat juga sih apa yang terjadi ketika burung. Oh, buat tempat garuk. dia guling-guling. Oh, buat tempat garuk-garuk punggung nih, guys. Nice, lucu banget ya. Keren. Firehouse ball ini buat di mana ya? Kita taruh di sini. Oke, kita taruh di situ. Oh, kasih dua. Tapi kita harus cek statusnya dulu. Kira-kira toys enrichment, oke. Species food. Ternyata masih perlu species food. Dengar nggak suaranya, guys? Kayaknya dia udah lapar tuh. Kita kasih species food enrichment, block frozen sudah semua. Apalagi nih? Oh, ini nih submarine. Kita taruh di sini nih, biar dia aktif berenang juga, jangan cuma di darat. Nah, cakep. Kita cek statusnya lagi. Untuk statusnya toys enrichment ya, komplit semuanya, teman-teman. Aman, nice. Dan ini dia si polar bear-nya. Ini jantan sama jantan nih. Kayaknya mau berantem nih, guys. Wih, dia lompat. Bisa ngelompat juga ternyata. Keren sih. Wih, dikejar dong. Dia ngelompat juga. Kok bisa ngelompat gitu ya? Nggak ada konflik, guys ya. Nggak ada konflik. Semuanya aman. Tenang. Semua beruang kita nih aman. Dan ya, sekarang waktunya makan bersama. Ada beruang. Ternyata mereka akur-akur aja nih, teman-teman. Akur, damai, ya kan? Ini berapa kilo ini? Quantity 8 per 20 kilo. Wow. Sekitar 10 kilo lah, guys ya. Lumayan lah, lumayan banyak. Dan ya, mereka menghabiskan semuanya. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali, teman-teman. Temperaturnya harus kita kasih lagi. Temperaturnya mungkin di sebelah sini deh, ya kan? Biar nggak terlalu merusak pemandangan. Untuk range-nya ya sekitar 20 minus 8 derajat. Oke. Di mana lagi nih yang perlu untuk dingin. Oh, airnya, guys. Airnya kita taruh di dalam air biar makin dingin, set, ya kan? Oh, ini kita lihat dia makan di free forager nih. Dia pengen makan mungkin semut gitu ya di dalam batang pohon yang udah disediain. Dia lagi makan. Yang sana lagi menggeliat-geliat ini, lagi garuk-garukin badannya ke pohon. Terus yang ini lagi bengong. Oh, enggak, lagi makan. Wih. Dia lagi makan. Dimakanin dong mainannya. Mau dibawa kemana ini, guys? Kira-kira mau dibawa kemana nih? What? Mau dibawa kemana sama dia nih? Kayak mau diceburin ke air deh. Tuh, dikejar sama si betinanya tuh. Oh, dilepas. Gue kira mau diceburin ke air.
Ternyata enggak. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk keseluruhan exhibit dari Polar Bear kurang lebih seperti ini. Dan ya, bagian depan maupun belakang kalian udah lihat semua tadi. Ya, akhirnya kita selesaiin lagi. Dan ini dia si Polar Bear-nya teman-teman. Dia udah punya anak dong. Wah, dia punya anak guys. Dia akhirnya punya anak. Mereka akhirnya punya anak. Ini keturunan siapa nih? Ini bapaknya, parentnya Kumagle dan Kisimi. Ini Kumagle ya. Ini Kisimi. Oh, ini induknya. Terus si bapaknya, bapaknya si Kumagle. Mana Kumagle? Oh, ini ternyata teman-teman. Dan di sini kayaknya belum ada alpa ya. Alpanya belum ada kan? Yep, belum ada alpa. Oh, iya, dia contagious, dia kena virus, guys. Ya kita harus panggil veterinary buat ngobatin dia nih. Oke, vet urgently requested, kita sudah panggil. Oke teman-teman, wah, dan akhirnya si keepernya juga ngisiin juga untuk ice boxnya di sini. Nah sebentar kita bakalan lihat si ini ya, si polar bearnya bakalan makan di sini teman-teman. Tapi ya, untuk episode kali ini sayangnya cukup sampai di sini aja dulu. Terima kasih kalian karena udah ngasih saran dan masukan selama pembuatan ini kemarin di live. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah nontonin. Dan juga jangan lupa kasih like-nya ya teman-teman. Oke, dan mungkin untuk episode Moonlight kali ini cukup sampai di sini dulu. Oh iya, kita masih ada satu lagi, yaitu Crocodile lagi untuk di DLC North American ini teman-teman. Gue nggak tahu nanti bakalan bikin di mana, yang jelas kita bakalan selesaikan exhibit terakhir itu. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Nanti kita bakalan lanjutin lagi di next episode, di next video. Jangan lupa kasih like-nya dan juga jangan lupa tinggalkan komen, saran, dan masukan kalian di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video. Gue Remora, bye-bye. Mm-hmm.